Kecelakaan maut terjadi lagi di jalur Denpasar Gilimanuk, persisnya di lingkungan Banjar Semung Meranggi, Desa Semung Gede, Kecamatan Kerambitan, Minggu 14 November sore. Akibat kejadian itu, seorang pengendara motor, Komang Gede Eka Priantara, 38 tahun, dari Desa Bajre Utara, Kecamatan Slemadeg, meregang nyawa di tempat kejadian perkara. Kasubag Humas Polres Tabanan Ibtu Nyoman Subagia Senin 15 November menjelaskan, kecelakaan tersebut bermula saat mobil pick-up L300 yang dikendarai Igede Jiwa Atmaja, 27 tahun dari Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, datang dari arah barat menuju timur atau dari Gilimanuk ke Denpasar. Setibanya di TKP, mobil pick-up mengambil haluan ke kanan hingga melewati as jalan. Saat yang sama, pengendara motor Komang Gede Eka Priantara datang dari arah berlawanan. Saat berpapasan, diduga pengemudi mobil kaget dan berusaha menghindar. Karena jaraknya terlampau dekat, usaha tidak berhasil lalu membentur pemotor. Selain menelan korban jiwa, kecelakaan itu juga mengakibatkan kerugian 8 juta rupiah. Tim Bali Express melaporkan.